tidak. Saya menganggap itu tidak besar. Bagaimana mungkin tidak besar? 1 juta orang dibunuh atau lebih. Itulah dia politik. Jadi kepiye mak perasaan Imama tinggal cerok di antara pembunuh anak Imama? Kita nang lingkungannya kita, guru, kepala desa, ikut termasuk orang yang ikut membunuh. Kalau orang sini, orang kampung sekarang bapak, itu takut sama bapak? Orang yang tadi 4-3 orang pun bapak. Coba orang itu tahu, kalau dia lawan mantan saya, ini kata orang itu 4 rumah. Kalau aku, abangku itu orang yang dipotong juga. Saya tanya Adi, abang awak itu jadi organisasi di Medan. Pikir nggak usah, itulah. Bilang karena ada lah kalau apa. Kalau kita kaji dulu begini kita ingin dulu, wow, udah payah akan kejadian seperti dulu, pasti akan kejadian. Seandainya aku berbicara di era Orde Baru sama bapak, apa yang akan bapak lakukan dengan aku? Tak bisa kita bayangkan ya.